kulit. Hanya seperti kalqars, kulitan di kulit. Yang mati syahid tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap hari berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab. Sedangkan tiap hari kita berdoa, wal afwa indal hisab. Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid ada kemungkinan transit, penerbangan non direct, tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi ustaz itu ngajak Allahumma ajirna minan nar? Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, hajar terus Pak Ustaz. Kami di belakang Pak Ustaz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz, cemas kami Pak Ustaz. Ada pula diam saja karena tak ada paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku, 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkanmu nak, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad ibu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya. Walaupun nampak-nampaknya agak melawan, tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jawaban. Mengapa tak dibuatkannya laut mati Dead Sea seperti yang ada di Yordania? Faj'alna 'aliha safilaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada dia di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris, tak pernah putus setiap detik. Tak pernah putus dunia ini menyebut Muhammad, 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 Muhammad. Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ibu menyebut nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur, oh Mas Parno. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdoa sebelum salat,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Doa setelah salat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di halapangan SPN polisi. Oh, ramai. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Penuh tanah lapang beristighfar. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak melelehkan air mata menangis. Tak apa ditangiskan. Banyak menangis. Karena tetesan air mata itulah tak jadi azab itu turun. Hampir saja diturunkannya di Riau, tak jadi. Melumpek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Menjelang azan subuh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh. Astaghfirullah, abang ni tak juga sembahyang subuh. Dapat laki Fir'aun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, mengapa Allah tak menurunkan azab? Mengapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada aku. Sombong sekali ente. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong kepada sombong macam ente ini sadaqah. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu, sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada aku. Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, Pak Ustaz. Memang tak boleh. La tuzakku anfusakum. Jangan katakan dirimu suci. Di tengah alim ulama orang baik, tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci. Oh, na'udzubillah. Bapak, umur bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku tak ada apa-apanya. Kau anak kecil, dosa kau belum ada. Aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong, dia tak sombong, dia ramah, dia baik. Sombongnya di mana? Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa makna sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu makna sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustaz, kawan saya Ustaz bilang sombong, saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia yang bayar saya. Setiap makan dia yang bayar saya. Orangnya baik Pak Ustaz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak? Quran datang, tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang, tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara haqqul haq, as-sadiqul wa'dil amin, yang paling hak di antara yang hak, yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat Masjid Al-Munawwarah, mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenang Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Munawwarah. Munawwarah diambil dari kata nur. Nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya. Walaupun mati lampu kejap. Biasalah. Makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah, Riau yang terang benderang. Tapi karena sering pemadaman bergilir, tak jadi. Ibu yang dimuliakan Allah, kota mati, kota jelek, kota buruk, banyak hama, banyak penyakit, banyak wabah.
dirubah Nabi menjadi Al-Madinah, kota peradaban, Al-Munawwarah, yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang, jangan didosa, ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kalla balaran ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, satu titik gelap, satu titik hitam, satu titik legam, satu titik berawal dari satu titik, bertambah titik 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 titik, lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz, kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata aja. Oh iya, terang ya. Betapa kita selama ini salah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selaput hitam dunia bisa nampak hitam, apalagi hati yang gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap, maka semuanya hitam legam, tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos, apalagi Bare Solo. Hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal. Tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Ini nampaknya makin bertambah musuh saya di internet. Tak apa-apa, masa sama bencong takut. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang salat berjamaah, hidupkan tablik-tablik akbar, komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi misi target yang mau dicapai. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar buruk. Dua-duanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan munkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, munkar non-seksual. Kejahatan dibagi dua, walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan. Pak, 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 di mana Masjid Al-Munawwarah? Sopan, ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena mungkar apa fahsya? Fahsya. Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia anil fahsya wal mungkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau, menengok perempuan pun tak mau, tunduk saja. Tapi pelitnya minta ampun, menengok celengan tadi kumat dah tinggi. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya, bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi. Sudahlah pelit, kedekut, bakhil, mengganggu bini orang, memploroti cincin bini orang. Ini lebih parah. Ini cocok, ini campakkan ke sungai Siak. Maka orang yang sudah beribadah itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selamatlah kau dari LGBT, selamat dari mengganggu bini orang, selamat dari mengganggu laki orang, selamat dari mengganggu anak gadis orang. Maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang tadi puasa sunat. Apa tanda puasa diterima? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, takut melakukan fahsya, takut melakukan mungkar. Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk, walaupun nengok sikit-sikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak, tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau satu bak itu dia minum, tak ada orang tahu. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah.
muraqabatullah. Begitu juga dengan haji. Haji itu ada target, visi misi ibadah. Faman hajjal baita, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan rafas, wala fusuqa, jangan fasik, wala jidal, jangan jidal. Fusuq seksual, fasik non-seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik itu aja. Maka dikatakan la rafasa wala fusuqa, jangan fasik, jangan mencuri di Masjidil Haram, jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil pula sendal orang. Maka jamaah kita menahankan tertingkat-tingkat kaki luka berdarah jalan dari Masjidil Haram ke hotel, takut mengambil sandal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid, saking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lu pulang, dia pula lupa. La rafasa, jangan ada seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi, wala jidal, jangan ada jidal, berkelahi, kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ngajak kelahi, in syatamahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi, falyakul, kau katakan dua kali, inni sha'im, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi itu tidak berani sama saya, aku ban hitam, tahu tak itu? Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes, nanti habis puasa datang. InsyaAllah habis buka kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan, menahan marah, banyak yang bisa. Menahan dendam, banyak yang bisa. Menahan makan, banyak yang bisa. Menahan minum, banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang terlebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu menengok anak lajang lewat, menitik dia. Bahaya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga anak-anak kita, kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut, mati langsung. Sholatlah dulu. Pakai celana panjang, jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak, lutut nampak. Udah lutut berkurap, berkudis. Tutuplah. Badan sehat, di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Kenapa tak sakit otak? Tempat main futsal, main voli, di situ perempuan membuka aurat. Katanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis, sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, jangan berdua-duaan. Illa ma'azim mahramin, kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan, nenekku mesti ikut. Kok gitu aku bawa pula atuk aku, bawa lah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim. Mati kita menghadap Allah, yang kita bawa hati yang bersih. Yang dulu homo-homo mati, yang lesbi-lesbi mati, LGBT semuanya mati, semuanya tenggelam. Semuanya ketika muncul angin kencang, terbuka batu-batu yang menutupi, ternyata mereka mati dalam keadaan kesakitan, di tempat-tempat pemandian. Dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, sanurihim ayatina fil afaq,
kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di langit, wa fi anfusikum, di dalam dirimu kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Muhammad itu datang membawa kebenaran, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kita kembali? Masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid, RT ke masjid, RW ke masjid. Malam ini bukan RT RW, Pak Camat datang ke masjid, Pak Wali ke masjid, masjid dia pula lah, ada juga sana. Pak Gubernur ke masjid, dekat rumahnya sana masjid. Tak usah kita susul-susul ke sana, yang penting kita jaga masjid kita. Orang Islam itu nyembah batu, Pak Ustaz. Batu mana? Itu Ka'bah, itu penentu arah kiblat, bukan menyembah batu. Pusat dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu langit, bintang planet, astronomi, ilmu bumi, bagaimana lapis bumi, di mana pusat bumi, geologi, ternyata pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang tepat menurut geologi jam 00 dimulai dari Makkah. Kenapa sekarang jam 00 Greenwich dimulai dari London, Inggris? Karena Inggris yang menjajah dunia. Bahasa Inggris tak dipakai di Perancis. Orang Perancis egonya tinggi, tak mau dia bahasa Inggris. Di Jerman, orang Jerman tak mau bahasa Inggris. Di Spanyol, orang Spanyol tak mau bahasa Inggris. Orang kita pula asik nak pakai Inggris saja. Inggrisnya pun aneh. Komunikasi, legitimasi, persekusi, konspirasi, cerasi. Orang kita bahasa Inggris, orang Inggris tak paham, orang awak bingung. Orang Malaysia memang bahasa Inggris. Orang kita kata Inggris ditariknya, diobah-obohnya, sampai orang Inggris pun tak paham. Bahasa Melayunya rusak, bahasa Inggrisnya tak betul. Kalau mau betul-betul bahasa Inggris, pergi kalian ke kampung Inggris di Paris sana. InsyaAllah 6 bulan di sana, balik bahasa Jawa lancar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa pun lancar, karena di situ daerah orang Jawa, tapi Inggrisnya juga. How are you, friend? How about you? How about your English? Wis pirang-pirang dino rata kok kene. Dua-dua bisa dia. Jadi bahasa ini penting. Ceramah Ustaz Somad akan go internasional. Siapa yang menterjemahkannya? Anak-anak muda yang paham bahasa Inggris ini. Bilisani qaumihi. Tapi sebenarnya bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, tak ada dalam bahasa Inggris. Carilah. Ah, ada ah dalam bahasa Inggris. I love you with it. Ada. A'udzu lu, lu tak ada dalam bahasa Inggris. Zu, lu, lu. Za, zal, lu. A'udzu billahi minasy syin, syin ada dalam bahasa Inggris. Workshop. Shopping center ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak ada dalam bahasa Inggris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, itu pun tak ada dalam bahasa Inggris. Ha dengan ha, bismillahi ha besar, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, apanya masyaallah? Entah. Tengok kori-kori tadi mengangguk, angguk pula. Orang itu kagum karena makharijul hurufnya. Maka bahasa terlengkap bahasa Al-Quran. Arah Islam, agama yang satu-satunya mengajarkan satu arah Islam. Makanya dituliskanlah tuh, siapa yang sholat di Masjid Al-Munawwarah terasa dekat dengan Ka'bah. Tuan laisal birra, itu ayat yang ditulis di pintu Ka'bah. Laisal birra, bukanlah kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukanlah kau hadapkan wajahmu ke timur, kau hadapkan wajahmu ke barat. Walakinnal birra, adapun kebaikan adalah apa kebaikan itu?
Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ejekan mereka dulu ketika Nabi 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis, sana Baitullah Ka'bah. Mereka 17 bulan selama di Makkah, Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu mereka mengejek, "Ah, tengok tu menghadap ke Baitul Maqdis, habis itu menghadap ke Ka'bah." Turun ayat, "Laisal birra, bukanlah kebaikan. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Laisal birra an bukanlah kebaikan kamu hadap timur dan barat. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, semuanya milik Allah. Utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar, milik Allah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, semua milik Allah." Lalu mengapa menghadap ke Ka'bah? Penyatuan arah. Allah yang disembah, qul huwallahu ahad. Arah kiblat yang disembah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu orang imam, dan yang diucapkan pun satu, Allahu akbar. La salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau tak membaca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak sah salat orang. Maka Islam mengajarkan kita tentang persatuan umat, menjaga umat ini dari hal yang merusak dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas setengah jam. Diminta jam 20.30. Nanti pas 21 berhenti, setengah jam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi, diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya. Setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, rendang anjing, maka mustilah disama. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non-muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi, saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu, entah tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas, menyewa rumah non muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg itu. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu di fitnah saya menyebarkan hadis palsu,
ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya, bukalah tafsir Ibnu Katsir. Sampul surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran. Ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustaz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustaz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini orangnya Pak Ustaz. Oh, bapak ni yang baik. Kalau tak adalah gambar tu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar tu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustaz Somad, itu tak perlu ada gambar. Itu pula Ustaz ni sekarang. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak tu saya tak ingat. Ini dia orang yang puasa. Oh, begitu saya tengok, baik bapak ni. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto tu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi, tidak haram. Yang haram itu patung berbentuk diukir di pahat tiga dimensi. Nah, barulah dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Payakumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus harganya 300 ribu. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus 300 ribu, beli 10, sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, nah, di rumah, nah, ke grup wirid Yasin 10, tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Nah, ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman adraka ramadhan falam yufarlah, amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika, amin. Bu'dan liman adraka walahul kibara ahaduma wakilahuma falam yudarun jannah, amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan, amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma adina fi man hadait, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Ini begini,
Ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma rafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was syuf al mukhtalifat wal mihan ma dhara minha wa ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah, mau kasih-kasih. Mau konek lah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi ma wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan, karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mushtabihat. Makanya ada orang, syubhat ini, syubhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fil din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggur ya, belilah. Tapi saya tahu 99.9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar, haram hukum. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam bangkok, besar-besar. Saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99.9% ayam itu akan dibuat untuk belaga. Kecuali saya tak tahu. Ini. Sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue. Tapi dipakai, itu serah dia lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah solat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sebelum solat tadi dia tak ada salaman, selesai solat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum solat tadi sudah salaman, selesai solat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang solat salaman. Pak Caman. Mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Syinqiti. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini kaitkan dengan ayat ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada wassalihin ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha ar-rahmanur rahim. Allahu ilahu wahid. Siapa dia? Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun. Masih muda. Sakit mata, musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh. Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit. Sudah berobat ke rumah sakit sepekan baru, bahkan sampai Padang belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustaz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah SWT di akhir majlis nanti, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan.
kita berdoa nanti di akhir majlis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja ke sebuah toko, misalnya harga barang itu 5.000, lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000, apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya, terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya. Maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, nah itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok kau bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kau fee? Kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus. Maka kalau sebelum dapat fee, kau tegas. Ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak betul, jangan. Tapi setelah kau dikasih fee, lunak. Ini gimana Pak? Ya enggak apa-apalah. Satu dua. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan, dia tak bisa berkata ah, tak bisa berkata pisang, pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air? Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba lah tengok. Ah. Tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. InsyaAllah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat, barulah bisa istiqamah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum, ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqamah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen, tapi kalau didikte orang susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik menjual bajunya 5.000, tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu karena saya tidak merugikan perusahaan? Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang. Tidak ada ghisy tipu, tidak ada unsur gharar gambling, tidak ada unsur ghisy tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada ghisy tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar gambling. Okey, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'uzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Enggak, saya tak mau ikut. Pernah saya menikmati itu. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, oh luar biasa.
maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang, enak aja. Isbal tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam Sanani dalam kitab Subulus Salaf. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somat, jangan bilang kata somat. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Sudah saya bilang jangan bilang kata somat, jangan bilang kata somat. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mau mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, di upload, salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka. Bisa dihafal. Hafal dari sekarang. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah, itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda. Nah, itu mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun samiat, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga kata Nabi. Daya dukulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga, menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka man nabiyuka, wala dapet lu bahasa Arab ba'awe kau. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, nanti tetap akan. Intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayatin dunia. Kalau di dunia dia istiqomah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqomah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari utang riba Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa. Yang sakit disembuhkan, yang mau wisuda dimudahkan nulis skripsinya, yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala, yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh-solehah. Amin. Doakan saya kelak dapat istri, ha kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. InsyaAllah, siapa yang tak mau? InsyaAllah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan. Karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin amaratum bisu. Jelek semuanya. Ini amaratum bisu. Ada lagi admin mutmainnah. Ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah. Dia jalan tengah. Dugem, iya. DJ, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya Pak Ustaz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat Pak Ustaz. Kami cinta Ustaz karena Allah.
antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Perlu diluruskan. Antum pasti dengar dari ceramah ustaz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dalam keadaan darurat dia tetap bekerja di tempat riba sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Harus diluruskan. Dia ngaji tempat yang keras. Resign. Pas tak makan, gara-gara Ustaz Somad nih. Datang dia yang nyuruh resign tuh, minta sama dia. Aku udah 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau yang nyuruh aku resign dulu kan? Tak sempat. Jangan ke saya. Ustaz malam ini bawaannya marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawaannya. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau Pak Ustaz, tapi karena tanggung jawab kerja, saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang... Kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam RM5. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau dia. Tapi dia tetap kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja, tak mau. Begitulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non-alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alcohol, tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman. No alcohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran? Mendoakan ayat kepada air masyru'. Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat, ayat kursi, al-fatihah, surat yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia itu jin, dia bisa menengok. Oh, dia ada. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu kan begitu. Jaga tauhid kita ya bu, bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwuduk dulu ya, sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kok nampaknya dua. Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasiennya nenek-nenek. Tapi anak-anak gadis ikut berat, harus dari dakek nampak. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya 2 nama. Nama pertama Abu Zamar, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Just Man. Tanpa melakukan selamatan atau akikah, nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Itulah huwa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abu Al-Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai untuk tipu. KTP ini, nama ini, untuk ini, status lajang. KTP ini bini. Dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau 2-2 ini masyhur ya, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak jadi masalah. Tak ada rish, tak ada tipu.
tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan, pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustadz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang, diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal. Pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, itu oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur dipakai untuk menghilangkan iltibas keraguan dan merusak masyarakat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yawmid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a